channel YouTube aku, Chika Idris. Hari ini gue seneng banget karena akhirnya gue bisa collab sama dia. Gue tuh susah banget tau gak sih ngundang dia karena dia tuh jadwalnya padet banget. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kalian mau tau gak ini siapa? Ini tuh seorang artis terkenal. What? What the fuck? Di tahun 90-an yang suka main di jembatan gitu loh guys. Kalian mau tau siapa? Ini dia orangnya. Halo, I am Amkora. Kenalin dong, nama kamu siapa? My nickname is Carol Charlie Alfa Romeo Oscar Lando. Oh my Carol. God, Carol, oke okay, Carol. And my international name, Amsterdam Holly. Oke okay. Carol, makasih banyak ya udah mampir di channel YouTube okay. aku. Nah sekarang kita tuh ada games gitu. Gue cuma perlu kasih dua pilihan. Nanti Carol tinggal jawab aja tanpa harus mikir. Jawabnya secara cepat ya. Bikin aku penasaran. Gak okay. boleh mikir ya. Oke, okay, let's try it. Oke, kita mulai ya permainannya. Ingat ya, fokus dan cepat tanpa mikir. Oke, okay? Besar lembek atau kecil keras? Besar lembek. Tinggal di kontrakan kecil atau numpang di rumah mertua? Tinggal di kontrakan kecil. Oke, okay. Tidur ileran dilihat pacar atau ngeliat pacar lagi coli? Ngeliat pacar lagi coli. I love it. Oops. Oops. Selanjutnya, video call sama pacar sambil berak atau video call sama pacar sambil makan upil? Video call sama pacar sambil berak. Ya pada upil kan bikin iya, jadi upil. That's not good. Oke. Okay. Maaf ya guys. Di hotel mahal lo yang bayar atau di hotel Melati cowok lo yang bayar? Di hotel Melati dia yang bayar karena harus gentleman for the payment. Oke, okay, berarti nggak apa-apa di hotel Melati, yang penting dia yang bayar. It's not okay, it's problem for me. Daripada di Aston lo yang bayar gitu. Eww, it's not good, it's not gentle for me. Oke, okay, berarti anda tuh cewek-cewek matre gitu, nggak mau ngeluarin duit gitu ya? Karena cowok yang beneran ya, okay. harus gentleman apapun itu kondisinya. Dan si perempuan apapun itu juga harus menyeimbangi. Jadi gak 100% si perempuan menyeimbangi cowok, it's not good. Oke, okay, tuh denger tuh cewek-cewek jangan mau ngebayarin cowok. Oke, okay, selanjutnya. Diarak warga keliling kampung atau digerebek Satpol PP terus masuk berita? Ini susah banget. Digerebek warga aja kayaknya. Daripada masuk masuk kartu PP atau masuk berita itu jadi viral, is not good, bad viral for me, nggak bagus. Tapi bukannya kalau digerebek warga biasanya disuruh telanjang gitu terus dimalu-maluin juga ya, mendingan satu PP diurus ke kantor, minta KTP, udah selesai ya, boleh itu. Oke, okay. Langsung di KUA data ya, registrasi free. Ini labil nih guys. Itu aja ya, semoga yang lain enggak. Oke, okay, selanjutnya ya. Jadi pelakor atau lo yang melaporin? Jadi pelakor. Kebiasaan sering kayak gitu. Iya, ampun. Karena cinta tuh buta. Kita nggak harus lihat status siapa, dia punya siapa. Gak boleh tahu. I don't care. Lo nggak mikirin anaknya, perasaan dia? Dia bisa jadi aku adopsi jadi anak aku. Oh my god. Dan itu good kan? Oh, maksudnya lo udah rebut bapaknya, terus lo suruh bapaknya iya, karena anak kamu kita iya, rasu aja gitu. Iya, kita kalau siap resiko udah siap sama prianya, bapaknya harus tes juga sama anaknya, masa kita cuma bapaknya doang. Terus istrinya gimana? Apa kabar? Go away. Oh my god. Itu aku loh, gak tau yang lain. Boleh dicoba atau enggak, tapi terserah halayak umum yang menilainya. Oh my god guys, buat kalian yang punya suami, hati-hati kalau sampai suami kalian ketemu Carol. Karena setelah direbut bapaknya, anaknya juga mau direbut. Karena itu paket komplit. Oh my god. Gak perlu hanya satu paket, kalau bisa komplit semuanya. Ke kantor. Gak apa-apa, dia nervous. Ke kantor gak pakai bra atau jalan ke mall gak pakai CD? Ke kantor gak pakai bra. I love free. Oh my god. Without bra, I feel free. Oh like god. Without wings. Gak mau deh. Without bra. No endorphin for bra. Bread.
Enggak mantul pas ke kantornya. Seru. Boleh seluruh pasang mata melihat diriku. Itu ada apa? Tapi jujur, Anda pernah enggak pakai bra ke kantor? Yes. Enggak pakai mini set. Iya, kan bebas. Tapi orang pada ngeliatin. Oh my god. Kalau misalnya enggak pernah pakai CD ke mall, pernah? Enggak pernah. Itu harus lingerie. CD itu harus remember, tapi kalau bra enggak apa-apa enggak pakai kalian. Coba biar kalian ada rongga. Berarti Carol sering pakai lingerie. Iya. Merek Victoria. Kok kamu Angel? Oh maaf. Aku udah expired loh sebagai Angels-nya di New York. Oke, gila. Keren banget. Hotel Alpha London Oscar dulu aja. Punya pacar jelek atau punya pacar beda agama? Karena aku suka Western dan Latina, punya pacar kan beda agama. Semoga yang tepul itu bisa bareng. Karena aku kok tinggal di luar kan? Cuma transit aja di Indonesia. Oh gitu, baiklah. Oh jadi kamu gak apa-apa beda agama daripada jelek gitu ya? Iya, aku gitu beda. Biasa gitu kan. Yang penting saling menghargai. Iya, gitu. Saling melengkapi. Oke, selanjutnya. Kehujanan di motor sama pacar atau duduk di mobil sama om-om? Kehujanan di motor sama pacar. Ih, berarti kamu... Yes, you're romantic. Berarti kamu cewek yang tulus ya? Timeless, yes. Tapi kan kalau misalnya kamu sama om-om, kamu enak di mobil tinggal dikasih uang gitu. Itu bagaikan aku kacur. Okay. Aku bukan kacur. Oh my, berarti kamu emang ketulusan ya? Iya, karena aku angel tanpa sayang. Jadi kamu gak apa-apa tuh naik motor, panas-panasan, jajan yang penting bersama dengan iya. Yang sayang. Itu momen yang unforgettable moment untuk dilupakan selama hidup kan. Karena pernah juga itu. Gak pernah aku ceritain tahun yang kapan, tapi aku pernah. Semoga kalian yang pada lihat juga merasakan momen seperti itu ya. Tapi emang benar sih diboncengin sama pacar kita ya. Yang kita sayang tuh memang romantis banget ya. Iya. Okay. Gue tuh orangnya sekarang udah membeli dengan wanita lain yang dilegalin. Itu lokal ya? Gue kan kayak gitu. Cowok Arab atau cowok India? Cowok Arab. Kenapa? Ayo, lo Arab karena lebih because? Wangi, lebih biga. Bangsat kau. Buatin India lebih wangi. India juga bigger. Nah. Aku udah pernah yang mix tapi small size. Okay. Bikin aku drop. Tapi kalau untuk Arab apapun punya orang UAE, EGE, Mesir kayak di konsisten ya walaupun mix tetap bisa. Oh my god. Tapi Carol udah pernah ke puncak kan, di puncak banyak Arab tuh. Iya. Enggak perlu puncak, di Condet juga banyak. Oh iya benar-benar. Yes, Jakarta itu kan. Di Condet dan Tanah Abang. Iya benar banget sih. Enggak perlu di puncak. Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Betul. Okay. Cari yang pure atau yang mix. Bisa kalian coba. Suka hati ya. Suka hati dan moga klop ya kalian. Oke. Okay. Next. Suka di atas atau di bawah? Aku di bawah. Kenapa? Sensasinya berbeda. Yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi gak suka di atas? Capek? Lebih capek ya? Di bawah, bang. Karena dia lebih meng-play kita kalau dia yang di atas. Karena aku gak mau mendominasi, harus balance. Karena aku udah, yang lain-lain udah mendominasi. Oke, pilihan selanjutnya. Jadi ayam kampus atau jadi ani-ani? Karena ayam kampus itu bagaikan aku kelas tari. Mendingan aku kayaknya di ani-ani ya. Oke, iya benar. Udah network. Ini seru nih kayaknya, sesuai dengan pengalaman kita. Kamu lebih suka kerja kantoran atau pengusaha cilok, misalnya? Lebih suka kok kerja kantoran sih kalau pengusaha masih belum punya jiwa. Kenapa? Kan kalau pengusaha kita yang punya kerjaan, kita jadi bosnya, kita mau masuk jam berapa aja oke? Okay? Untuk saat ini belum. Jadi pengusaha cilok kan, untuk food, tapi untuk yang lain mungkin aku akan coba. Tapi untuk saat ini, untuk yang pengusaha makanan belum. Oke, okay. Aku tahu kenapa kamu nggak mau cilok. Aku tahu kamu mau jadi pengusaha apa. Apa-apa? Pasti Carol mau jadi pengusaha lingerie kan? Iya, karena aku jadi brand ambassador juga. Iya benar. Kalau kamu yang jadi brand ambassador, banyak yang beli apa ya, bangkrut? Itu kita lihat pasar yang akan menentukan. Oh gitu ya? Pasar yang akan menentukan itu. Oke, okay. Tinggal dua pertanyaan lagi.
lucu question. Oke, okay, dua yang paling terakhir. Cepet ya jawabnya, ingat cepet, gak boleh mikir. Apa ya? Pilih ketek hitam atau selangkangan hitam? Ketek hitam aja deh. Kenapa? Karena kan dilihat, karena aku lebih domain untuk langkah kalau selangkangan hitam, iya. Kayaknya gak banget gitu sama kalian, kayak gak pernah diurus gitu sama aku ya, aku yang dosen yang lain. Tapi kamu ada tips gak? Bagaimana caranya membuat ketek atau selangkangan lebih mungkin gak terlalu hitam atau mungkin lebih... Minimal biasanya mandi kali ya, mandi. Oh, dengan mandi bisa bikin ketek putih ya? Nggak perlu putih, pokoknya bersih gitu. Kalau itu hanya ketek aja itu nggak tahu, mungkin dari dasarnya ya, kehendak Tuhan gitu. Terakhir guys, terakhir ini ya. Nanti pakai deodoran aja, walaupun hitam tapi wangi. Iya. Dan udah hitam tapi, you that smell is not good. Betul. You go away. Gue setuju. Atau gue perlu buang lu ke TPS, tempat buangan sampah. Gue setuju sama Carol. Hitam, wangi is good. Hitam tuh. Betul. Yang penting remember, yang priority ya. Enggak perempuan atau yang tidak mengganggu pergaulan di masyarakat. Iya, benar. Dan pergaulan cinta itu yang penting. Oke, terakhir guys. Cepat ya. Pilih operasi payudara atau operasi bokong. Karena aku udah gak perlu ya, masih original. Ini ada original. Kata dokter yang di Lancom, udah oke. Payudara aku udah modelnya catwoman. Jadi untuk saat ini aku gak mau pilih apa, operasi yang lain. Apa tuh? Operasi mama ekokilo India. Dan operasi cangkok rahim. Biar nanti kalau begitu punya putung. Oh, jadi kamu cita-citanya mau hamil gitu? Iya, cangkok rahim. Tapi emang udah ada ya operasi cangkok rahim? Aku yang jadi dokternya. Jadi cangkok sendiri gitu, pijak sendiri di dalamnya. Oke. Dan dia adalah korbannya, karena dia belum punya rahim. Ini masih rahim palsu, banyak rahim. Bikinan Bangkok ya, Bun? Bukan, bikinan RSCM gitu. Oke, okay guys, itu tadi obrolan gue dan games gue sama Carol. Terima kasih buat Carol udah datang di channel YouTube gue. Jangan lupa ya Carol, subscribe channel YouTube gue Cika Idris, di like, di komen, dan di share ke media sosial kalian supaya kedepannya kalian bisa update terus video-video terbaru dari Cika Idris. Bye-bye.